Rupanya ini beza, guna sebelum dan baik sebelum pada produk makanan dan minuman. Biasanya apabila kita membeli produk makanan atau minuman, kita akan fokus kepada tarikh luput produk itu. Namun tahukah anda sebenarnya ada beza antara guna sebelum use by dan baik sebelum best before? Info ini telah dikongsikan oleh seorang ahli kimia Dr. Fatimah Salim. Sebenarnya ada perbezaan pada kedua jenis label tarikh luput ini. Kita tidak seharusnya mengambil ringan akan hal ini kerana ada sebabnya makanan ini dilabel sebegitu. Jom teruskan menonton untuk mengetahui lebih lanjut. Guna sebelum use by. Tarikh yang tertera sebagai guna sebelum ialah tarikh akhir sesuatu produk itu selamat untuk dimakan. Kebiasaannya ianya digunakan pada produk makanan yang cepat rosak dan tidak perlu simpan lama seperti daging, susu, kek, roti, telur dan sebagainya. Bagi produk makanan yang dilabel sebegini haruslah dibuang serta-merta selepas tarikh yang dinyatakan. Baik sebelum, best before. Tarikh untuk label baik sebelum menunjukkan sifat atau kualiti produk tertentu sehingga tarikh yang dinyatakan. Selepas pada tarikh yang dinyatakan pada bungkusan itu, produk itu sudah tidak boleh dijual kerana berkurangnya kualiti seperti kehilangan kesegaran, tekstur, aroma, rasa dan nutrisi asalnya. Tetapi ini tidak bermaksud makanan itu tidak lagi selamat untuk dimakan. Kita sebagai pengguna boleh menilai sesuatu produk makanan itu rosak atau tidak dengan melihat pada 1. Perubahan rupa, berkulat, berlendir, keladak, pembentukan lapisan cecair. 2. Warna, berubah dari yang asal. 3. Bau, tengit disebabkan oksidasi. 4. Rasa tengit, masam, dari yang asal disebabkan oleh berlakunya tindak balas kimia pada produk berkenaan. Sekiranya terdapat perubahan ini, maka kita seharusnya membuang terus produk ini. Tips untuk memanjangkan jangka hayat produk. Simpan di dalam peti ais, freezer atau chiller. Suhu yang rendah melambatkan proses tindak balas kimia bahan dalaman produk, juga memperlahankan pertumbuhan kulat dan aktiviti bakteria perosak.